dipersembahkan oleh Hai, Anda penggemar setia paling pol, gimana kabarnya nih? Pasti kangen ya sama program yang selalu nemenin akhir pekan Anda di rumah. Hari ini Satgas PP alias Satuan Petugas Paling Pol balik lagi dengan membawa segudang info-info yang cetar. Kalau kata Syahrini, hehehe. Infonya kan selalu diupdate tiap minggunya, apalagi hot gossip, ulasan film yang wajib ditonton, sama game yang udah ditunggu-tunggu sama gamers yang kece-kece. Sama kecenya kayak seleb Hollywood yang ini nih. Memang ya, wanita tanpa perhiasan itu ibaratnya sayur tanpa garam. Nggak lengkap gitu. Apalagi kalau perhiasannya mahal bener harganya. Pasti cewek-cewek pada demen deh. Perhiasan ternyata dipakai seleb Hollywood buat ajang pamer di red carpet untuk menjadi pusat perhatian. Ayo, perhiasan siapa yang paling mahal? Ini dia infonya. Di urutan kelima ini, Anda tahu nggak sih kalau seleb yang satu ini pernah menjadi kekasihnya si ganteng Brad Pitt? Dia adalah Gwyneth Paltrow. Gwyneth dan Brad Pitt pernah main dalam satu film yaitu Seven, dan itu yang bikin mereka cinlok alias cinta lokasi. Tapi perjalanan cinta mereka nggak panjang dan kini Gwyneth telah memiliki dua orang anak dengan vokalis Coldplay. Biarpun telah memiliki anak, Gwyneth tetap bergaya kalau lagi red carpet. Dari gaun, sepatu, gaya rambut, sampai ya itu perhiasannya bikin semua mata mengarah padanya. Gwyneth rela menghabiskan uangnya sekitar 500 ribu US dollar atau sekitar 4,4 miliar rupiah hanya demi perhiasan. Lanjut ke urutan keempat, perhiasan yang paling gaya dan mahal ala seleb Hollywood nih. Anda pernah nonton film Princess Diaries? Kalau begitu pasti udah gak asing lagi dong sama seleb yang ini, Anne Hathaway. Setelah sukses memerankan perannya sebagai Mia dalam film Princess Diaries itu, akting teatrikalnya Anne udah gak diragukan lagi, karena Anne merupakan bintang dari teater terkenal Les Miserables dan juga Phantom of the Opera. Anne selalu tampil memukau di setiap penampilannya, apalagi ketika red carpet. Demi penampilannya yang mewah itu, Anne Hathaway rela merogoh koceknya sebesar 750 ribu US dollar atau sekitar 6,6 miliar rupiah demi belanja perhiasan. Hathaway memilih perhiasan mewah dari Tiffany & Co. Cetar banget gak sih kalungnya Mbak Anne ini? Biarpun seleb Hollywood ini gak berhasil membawa pulang piala Oscar sebagai The Best Supporting Actress, tapi Amy Adams berhasil menarik semua perhatian dan menjadi sorotan media pada saat red carpet. Berperan sebagai Ashley Johnston di June Book pada tahun 2005 ini merupakan peran yang menjadikan Amy semakin dikenal oleh publik. Akhirnya Amy pol-polan deh penampilannya pada saat red carpet piala Oscar. Ia mengenakan perhiasan seharga 1,35 juta US dollar atau setara dengan 11,8 miliar rupiah. Perhiasan itu terdiri dari gelang platinum yang dihiasi butiran berlian sebanyak 575 buah, juga anting yang juga terbuat dari platinum dengan juga ditaburi berlian. Sedangkan untuk busananya, ia mengenakan rancangan Lauren Scott yang harganya juga pasti mahal ya. Aktris cantik yang satu ini bisa dibilang udah senior dalam hal berakting, tapi kecantikannya gak pernah pudar sampai sekarang. Nicole Kidman. Pemeran si kucing cantik alias Catwoman dalam film Batman Forever berhasil membawa aktris asal Australia ini memenangkan banyak penghargaan sebagai pemeran wanita terbaik, juga Golden Globe Award. Mantan istri Tom Cruise ini juga selalu pol-polan deh dalam segi penampilan, meskipun usianya sudah terbilang tidak muda lagi. Dengan gaun putih dan bolero biru plus perhiasannya yang menarik perhatian semua orang saat di red carpet. Ditaksir harga dari perhiasan Nicole Kidman ini mencapai 2 juta US dollar atau seharga dengan 19 miliar rupiah. Kalung berlian seberat 150 karat yang dirancang oleh Fred Layton ini membawa Nicole ke dalam urutan kedua pada segmen kali ini. Dan urutan pertama kita, Eng-ing-eng. Perhiasan yang dipakai oleh Reese Witherspoon. Mungkin perhiasan ini bisa menjadi perhiasan paling mahal yang pernah dipakai seleb Hollywood dalam red carpet penghargaan Oscar kali ya. Dia adalah Reese Witherspoon ketika memakai perhiasan drop earrings nih. Anting yang terbuat dari berlian biru yang langka, yang dibingkai di atas lapisan emas putih, membuat Reese terlihat cantik begitu ada di acara red carpet penghargaan piala Oscar.
Anting Yaris diduga senilai dengan 2,3 juta US dollar atau seharga dengan 22 miliar rupiah. Semua perhatian pasti tertuju pada aktris cantik istri dari Jim Tutte kala itu. Info tentang kebiasaan selebriti Hollywood yang unik udah Satgas PP kasih nih. Buat Anda yang suka bergosip, jangan kelewatan segmen yang hadir setelah yang mau lewat berikut ini ya.